kenapa Allah suruh kita berlindung daripada ciptaan-ciptaannya ni? Min syarri ma khalaq. Technically, kita minta perlindungan daripada segala keburukan makhluk. Makhluk Allah SWT ni, dia ada dua potential. Dia ada dua potensi. Potensi buat baik, potensi buat jahat. Depan mata kita ni, segala bentuk ciptaan, ada dua benda. Haiwan ada dua keadaannya. Kadang dia boleh baik dengan kita, kadang dia boleh jahat tu maksud saya dia boleh jadi mendatangkan kemudaratan lah. Bukan jahat apa, maksudnya dia boleh memudaratkan kita. Bukan cuma manusia, bukan cuma haiwan. Kita ambil contoh air. Air kan very important dalam kehidupan kita. Itu kalau airnya sikit. Kalau Allah takdirkan air itu sekali datang dalam bentuk banjir, itu dah tak happy lagi dah tu. Betul tak? Api misalnya, api ya bagus, api penting nak masak. Kalau tak ada api macam mana nak makan daging ni, macam nak makan ayam ni, tak masak, tak boleh makan, bahaya. Tapi bila api tu banyak, api dia terbakar. Dan bila disebut tentang syarri ma khalaq, bukan penciptaan itu yang nak kata dia buruk baik, tapi maksudnya setiap daripada penciptaan ni ada tendensi yang boleh membawa kita untuk kita dapat manfaat ataupun kita dapat mudarat daripada perkara tersebut. Kenapa Allah specifically dalam surah ni, okay, kau kena minta protection from this. Kerana sebenarnya nak membawa kita untuk ingatkan kepada kita ni, yang Tuhan kita sebenar adalah Allah. Kita dalam kehidupan dunia kita, kita ada banyak ketakutan tau. Kita ada banyak macam fobia, kita takut tinggi, kita takut itu. Macam-macam daripada benda takut-takut yang remeh sampai takut yang betul. Sekarang bila kita takut ni, kita ditakuti. Semasa kita takut tu, kita sampai melupakan Tuhan. Masa kita takut sangat dengan benda ni sampai kita tertinggal Tuhan dekat belakang. Sedangkan dalam ayat ni, Allah nak ingatkan pada kita macam mana pun kau punya takut, ingat aku lebih besar. Engkau minta pada aku. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.